Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Nasib ibu bapa Zendrian Abdul Matin yang direman bagi membantu siasatan kes bunuh kanak-kanak autism terbabit akan diketahui esok sama ada didakwa atau dibebaskan dengan jaminan polis. Peguam bela bapa kanak-kanak itu, Fahmi Abdul Moin, berkata reman terhadap suami isteri itu tidak akan disambung lagi selepas direman selama 13 hari berakhir hari ini. Esok adalah hari terakhir ibu bapa Zain direman, hari ke-13 esok adalah keputusan. Saya percaya kertas siasatan sudah sampai ke pihak Jabatan Peguam Negara, AGC. AGC akan akses dan teliti serta lihat dan membuat keputusan esok sama ada lepas dengan jaminan polis atau dituduh. Semua kena bersabar dan kita tunggu esok. Penekanan kami seperti rakyat Malaysia ingin nasib arwah dibela dan diberi keadilan, katanya ditemui di media di lobi kompleks mahkamah hari ini.